Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menonaktifkan pembatasan usia di aplikasi YouTube. Langsung saja kalian buka YouTube kalian, setelah itu kalian pilih profil di pojok kanan bawah ini. Kalian pilih profil. Dan setelah itu kita pilih ini dia, teman-teman ya, tanda gear di pojok kanan atas. Nah, di sini kita pilih yang umum. Ini bahasa Inggrisnya general, tapi bahasa Indonesianya umum. Lalu kita scroll ke bawah sampai kalian temukan ini dia, di bawah lokasi ada ini dia, pembatasan mode terbatas ini, bahasa Indonesianya kalian nonaktifkan. Kalau bahasa di HP kalian ini mode terbatas, kalau bahasa Indonesia. Oke, setelah itu kita klik kembali. Dan kita klik, kita buka aplikasi Google di HP kita. Kita klik Google. Dan setelah itu kita pilih di pojok kanan atas ini. Kita pilih kelola akun Google. Manage your Google account atau kelola akun Google. Nah, kemudian kita pilih pada bagian personal info ini. Pada urutan kedua, lalu kalian ganti pada usia, tanggal lahir. Jadi kalian atur bagaimana sekiranya usia kalian itu di atas 18 tahun. Jadi kalian harus lahir di atas 18 tahun. Oke, jadi kalian silahkan hitung dulu. Oke, jadi kalian harus berada di tahun 2005 ke bawah. Nah, di sini tahun saya sudah benar segini dan kalian bisa ganti ya, teman-teman, misalnya. Seperti itu. Dan maka kalian akan dinonaktifkan pembatasan usianya di YouTube. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.